Anda masih bersama saya Farah Mumtasi seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, ratusan kendaraan bermotor, khususnya roda 2 terjaring razia gabungan yang digelar Samsat Kabupaten Bandung Barat. Pemilik kendaraan yang belum membayar pajak diharuskan membayar di Samsat tersebut. Di Kabupaten Bandung Barat, pemirsa, 140.000 lebih pemilik kendaraan belum membayar pajak. Razia gabungan bertujuan menjaring kendaraan bermotor yang belum daftar ulang atau tidak membayar pajak kendaraan. Razia ini bekerja sama dengan Satlantas Polres Cimahi, TNI, dan Dishub untuk menjaring lebih dari 140.000 pengendara yang menunggak wajib pajak kendaraan yang umumnya merupakan roda 2. Ratusan wajib pajak yang terjaring razia diarahkan membayar pajak kendaraan di tempat. Yang belum siap membayar diwajibkan mengisi surat pernyataan kesanggupan untuk membayar pajak kendaraan. Dengan adanya operasi gabungan ini, kesadaran wajib pajak bertambah karena kami memudahkan untuk pembayaran pajak. Operasi gabungan ini merupakan salah satu upaya pemerintah agar masyarakat sadar akan pentingnya membayar pajak. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.